Assalamualaikum. Welcome to my channel. Nama saya Yuliana Dewi. Saya hari ini mau masak mahlabia untuk majikan. Bahan-bahannya adalah setengah gelas air panas ditumpahin ke panci. Terusnya lagi satu sendok penuh susu Nido yang bermerek ini ya. Terusnya lagi satu sendok kecil Kristen. Kalau nggak cukup ya terpaksa ditumpahin lagi aja air, takut nggak cukup karena ini sedikit air. Sayang untuk dibuang. Terusnya lagi gula putih sedikit aja karena majikan nggak suka manis ya. Ya saya juga nggak suka manis, takut kemanisan, saya sedikit aja. Terus ditumpahin sedikit moyawar. Ini kesukaan majikan, harus ditambah ini. Soalnya kalau nggak ada ini nggak ada wanginya katanya. Saya tumpahin ke gelas aja ya supaya nggak terlalu kebanyakan. Nah, ya tumpahin sedikit. Terus sudah itu dikocok-kocok dulu sebentar. Nah, agak hancur sedikit, lalu ditumpahin sedikit air hangat sedikit aja, nggak terlalu banyak supaya nggak terlalu kentalan. Lalu ditaruh ke api yang agak kecil. Nah, terus dikocok-kocok terus sampai warnanya kelihatannya sedikit, masih kurang sedikit lagi air. Karena ini cukup untuk dua orang aja ya, sama majikan perempuan sama anaknya. Apinya agak sedikit besar ya. Nah, terus terus malam ya agak berisik. Nah, harus cepat, kalau nggak terlalu cepat nanti kepentalan. Terus. Ini membutuhkan waktu yang agak lama soalnya apinya terlalu kecil ya, berisik. Ini kelihatannya udah agak kental. Nah, disitu lagi nggak lama kok, cuman 5 menit juga nggak nyampe ya, sedikit lah antara 3 menit gitu. Nah, ini kelihatannya udah bagus. Kalau majikan nggak suka cair, nah, majikan itu nggak suka cair, ya sedikit aja, sedikit lagi kelihatannya. Nah, jadi deh mahlabiaku. Nah, matiin apinya, agak mendidih sedikit. Nah, terus dikocok-kocok terus, aduk-aduk supaya enggak mengental ya. Selesai. Sekarang
tumpahin ke mangkok kecil yang udah disiapin. Ya cukup untuk satu majikan aja, karena majikan kalau habis salat isya harus ada sedikit makan makanan manis-manis gitu ya. Kelihatannya agak cair sedikit, tapi udahlah sedikit. Majikan nggak suka terlalu kental, nggak suka terlalu cair ya. Alhamdulillah segini ya, satu cukup satu majik buat majikan satu aja. Ya udah, ini sisanya buat anaknya nanti sedikit lagi. Ya udah, terima kasih. Udah selesai masak mahlabia buat temen si nenek majikanku yang satu ini ya. Yalah, bye. Terima kasih. Bye-bye.